Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama ya untuk pagi ini bagi satu sesi perkongsian yang cukup bermakna oleh Puan Sri Rahayu Ismail, iaitu pensyarah di Fakulti Ekologi Manusia. Dan apa khabar Puan? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, Terima kasih. bersyukur. Okey, Alhamdulillah. PKP ni harap-haraplah kita jaga kita ya Ya, masing-masing, semua. jaga kesihatan masing-masing ya. Baik, pada pagi ini Puan Sri Rahayu akan berkongsi dengan kita tentang satu topik yang cukup istimewa. Kalau kita lihat di sini, topik yang akan disampaikan oleh beliau ialah diaspora Melayu Kokos. Tak tahu lah sebutan saya betul lah Kokos eh. Ya, betul betul. Kokos di bumi kanguru. Ha, kalau kata nak tahu di mana bumi kanguru ni, of course lah kita tahu ya, di Australia ya, bumi orang negara asing ya, tapi ada orang Melayu kat sana. Ha, istimewanya ada orang Melayu kat sana. Cara hidup orang Melayu agaknya di sana mungkin boleh di orang kata apa, mungkin boleh kita tahu jugalah, nak tahu sikit tentang latar belakang dan juga tentang cara hidup orang Melayu di sana, mungkin kita akan dapat tahu nanti insya-Allah. Jadi dengan itu saya serahkan ya sesi pada pagi ini kepada Puan Sri Rahayu untuk sama-sama berkongsi dengan kita semua tentang tajuknya, iaitu Diaspora Melayu Kokos di Bumi Kanguru. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Pusat Syah Rizal, orang yang bertanggungjawablah untuk membawa saya berkongsi sedikit ilmu yang saya ada yang berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Pusat Kebudayaan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah UPM di atas platform yang telah diberikan ini. Dan saya rasa ini merupakan suatu sesi yang sebenarnya sangat menarik kan. Kalau kita dapat teruskan, tahniah kepada Tuan Pusat Shah and the team lah kerana berjaya menganjurkan suatu program seperti ini dalam usaha untuk memperkenalkan budaya, apatah lagi kita pada hari ini yang hidup pada zaman yang serba mencabar, era modernism, pasca modernism, yang mana budaya tradisi ini sedikit sebanyak telah mengalami cabaran dan ujiannya, terutamanya pada, dalam kalangan generasi-generasi yang terkini lah. Jadi pada hari ini saya diminta untuk berkongsi sedikit mengenai suatu kelompok masyarakat Melayu yang sebenarnya dekat dengan kita, sangat-sangat dekat dengan kita, kerana mereka juga adalah merupakan masyarakat Melayu yang asal dari alam Melayu, yang berasal dari alam Melayu. Namun kerana ada terdapatnya beberapa faktor yang menyebabkan mereka ini terpisah daripada kita, terpisah dari alam Melayu, kerana itu saya meletakkan diaspora, diaspora Melayu Kokos di bumi kanguru. Jadi diaspora ini merupakan satu konsep lah dalam satu ilmu sosiologi yang berkaitan dengan penyebaran, penyebaran suatu kelompok. Dan dalam konteks kita ini adalah, dalam konteks perbincangan kita pada hari ini adalah mengenai penyebaran masyarakat Melayu yang dikenali sebagai Melayu Kokos di negara Australia. Jadi ini merupakan suatu perbincangan yang akan kita lihat. Okey, siapakah Melayu Kokos? Siapakah yang dikenali sebagai Melayu Kokos? Kita sebut Melayu Kokos, Melayu Kokos, dan saya rasa masyarakat kita hari ini sudah biasa mendengar golongan ini, Melayu Kokos, apatah lagi dalam konteks pelajar dan kalau dalam dalam kalangan pelajar saya, pelajar kursus hubungan etnik, saya sering mendedahkan, kerana kita dalam kursus hubungan etnik kita akan dedahkan kelompok-kelompok masyarakat termasuklah kelompok masyarakat minoriti.
Dan ini punlah merupakan salah satu peranan ataupun tanggungjawab yang diberikan kepada kami untuk menyebarluaskan mengenai masyarakat-masyarakat yang ada dalam konteks negara kita, dan dalam konteks Melayu Kokos ini merupakan suatu sebuah masyarakat yang mereka ini saya lihat sebagai kelompok yang sangat-sangat hebat kerana mereka berada di luar alam Melayu dan mereka mempunyai tanggungjawab yang besar kerana mereka membawa imej Melayu. Dan pada masa yang sama sudah pasti Melayu itu apabila dikaitkan dengan Islam, imej Melayu Islam. Jadi sebelum tu kita nak lihat, kita nak berkenalan dulu kan, siapa dia Melayu Kokos ni. Kan? Okay. Kalau sebagaimana yang saya dah maklumkan daripada awal tadi, Melayu Kokos ini dari segi sejarah latar belakang keturunan, mereka adalah berasal dari alam Melayu. Iaitu dari Pulau Borneo, Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, Pulau Jawa dan kepulauan-kepulauan lain di Indonesia serta dari Papua New Guinea dan Afrika Selatan. Sebab dari Afrika Selatan ni sebab mereka telah melalui proses migrasi kerana perdagangan, penghijrahan dan kemudian mereka berhijrah balik ada kaitannya dengan yang ini dikatakan seorang pengembara British Alexander Hare. Jadi sebenarnya orang Melayu Kokos ini istilah yang diberikan kepada orang Melayu. Mereka adalah orang Melayu yang tinggal di sebuah kepulauan yang banyak penanaman kelapa. Coconut. Disingkatkan menjadi Kokos. Jadi dan mereka ini dibawa pun untuk bersama-sama bertanggungjawab menjayakan kepada perusahaan kelapa di pulau tersebut. Itu yang akhirnya mereka diberi nama sebagai Melayu Kokos. Okey, mereka ini dibawa ke pulau Kokos pada tahun 1826 oleh pengembara British Alexander Hare sebagai hamba. Dan selepas itu terdapat seorang lagi pengembara berbangsa Scotland, Scottish, John Clunies Ross yang tiba di Pulau Kokos. Di sinilah bermulanya boleh saya katakan penempatan secara kekal dan yang telah membawa satu signifikan yang cukup besar dari segi penempatan masyarakat Melayu Kokos di benua Australia. Okay, jadi beliau membawa bersamanya orang Melayu. Jadi John Clunies Ross ini membawa bersamanya orang Melayu untuk memenuhi keperluan bekerja sebagai buruh di ladang kelapa. Ini yang saya katakan. Okay, ini dari segi lokalitinya. Kalau kita lihat Cocos Keeling Island ini yang terletak di Indian Ocean, dari segi lokalitinya mereka sangat hampir dengan kita alam Melayu. Apatah lagi dengan Pulau Jawa. Kalau kita lihat dari sudut kedudukan lokasinya ini, seharusnya lah Cocos Island ini adalah kepunyaan alam Melayu. Tetapi kita sedia maklum kesan daripada proses yang berlaku dalam era kolonialism, imperialism dan keadaan sosiopolitik yang berlaku pada ketika itu yang akhirnya menyebabkan Cocos Island ini diletakkan di bawah kerajaan Australia sehinggalah ke hari ini. Okey, jadi kalau kita nak berbalik semula kepada apa yang berlaku di Pulau Kokos tadi dengan kedatangan orang Melayu yang dibawa oleh pada awalnya adalah Alexander Hare, kemudian selepas itu dibawa oleh John Clunies Ross. Okey, mereka membawa orang Melayu ini ke pulau ini ada tujuan dia untuk membantu mereka dalam perusahaan kelapa. Dalam kelapa. Kerana di pulau ni banyak pokok kelapa. Dan orang Melayu dibawa di sini untuk memenuhi keperluan ekonomi mereka. Ini biasa sebenarnya berlaku. Macam juga masyarakat Cina dan India dibawa masuk ke tanah Melayu untuk memenuhi keperluan penjajah. Begitu jugalah keadaannya masyarakat Melayu Kokos yang dibawa ke Pulau Kokos. Begitulah untuk keperluan ekonomi penjajah pada ketika itu. Okey, dan kemudian dia ada banyak cerita ni lah. Dan kita sedia maklum bila ada dua individu seperti ini akhirnya merebutkan orang kata kedudukan, nak menguasai ekonomi, menguasai kuasa di situ, ada konflik yang berlaku antara Alexander Hare dan John Clunies Ross dan akhirnya
John Colin Ross ini yang diberi kuasa untuk mentadbir Pulau Kokos telah mendapat kebenaran setelah mendapat restu daripada Ratu Elizabeth. Bermula dari situlah penduduk pulau tersebut dikenali sebagai Melayu Kokos. Kerana mereka bekerja dalam perusahaan kelapa, membantu kepada keluarga John Colin Ross ini. Dan berlanjutanlah terus masyarakat Melayu Kokos ini dikuasai oleh keluarga John Colin Ross ini, yang mana orang Melayu Kokos memanggilnya sebagai Tuan. Dan boleh dikatakan orang Melayu Kokos yang ditadbir, yang dikuasai oleh John Colin Ross ini selama 150 tahun. Dia daripada awalnya sampailah kepada penyerahan Pulau Kokos ini kepada kerajaan Australia. Selama 150 tahun, mereka berada dalam satu sistem yang seperti sistem dasar apartheid. Mereka seperti hamba. Mereka dipaksa bekerja dengan dibayar upah yang sangat-sangat sedikit, apatah lagi mereka dibayar dengan duit plastik. Itulah malangnya, duit plastik tu saya simpan di ofis. Dia tak sempat, kalau tak boleh saya tunjukkan duit plastik, kerana saya dapat daripada responden saya yang tinggal di Pulau Kokos, kemudian migrate ke Katanning untuk beri kepada saya duit plastik tersebut. Inilah yang dikatakan sebagai satu apa orang kata, faktor dalaman yang menyebabkan masyarakat Melayu Kokos rasa mereka ini ditindas. Kadang perlu diingat dalam konteks kehidupan masyarakat Melayu Kokos di Pulau Kokos, yang mana mereka ini dikuasai seperti sistem hamba oleh keluarga Colin Ross, mereka tidak diberikan pendidikan yang tinggi. Dan kemudian dari segi ini pandangan yang diberikan oleh masyarakat Melayu Kokos sendiri apabila mereka ketika mereka berada di Pulau Kokos. Dari segi fahaman agama Islam pun mereka tidak mempunyai fahaman agama Islam yang benar-benar. Kerana tidak ada guru yang mengajar dan sebagainya. Dan kerana itulah kalau kita lihat masyarakat Melayu Kokos di Pulau Kokos, apabila wanita melahirkan anak, anak ini akan dibawa berjumpa dengan Clooney Ross. Clooney Ross akan bertanggungjawab memberikan nama kepada anak-anak yang lahir ini. Sebab tu kita lihat nama masyarakat Melayu Kokos mirip kepada nama orang putih. Mereka tidak mempunyai nama seperti orang Melayu. Kalau kita lihat nama asal mereka yang apa tu dikatakan didaftarkan dalam sijil kelahiran mereka adalah nama-nama yang tidak mencerminkan kepada identiti Melayu. Mereka, kerana anak-anak yang lahir di Pulau Kokos itu, kerana menjadi satu kelaziman, suatu amalan, anak-anak yang dilahirkan di Pulau Kokos ini, Clooney Ross yang akan memberi nama. Kerana itu nama-nama dia memang nama berunsur Eropah lah, negara barat, tidak menampakkan kepada identiti Melayu. Right? Okey, setelah beberapa ratus tahun berada di bawah cengkaman Clooney Ross, saya menggunakan ayat cengkaman Clooney Ross lah, ataupun penguasaan. Kerana memang sememangnya ini merupakan ini merupakan luahan hati yang diberikan oleh masyarakat Melayu Kokos. Mereka mahukan perubahan. Mereka mahukan perubahan kepada tumpuk mereka. Mereka melihat, sebab pada ketika itu apabila mereka dibayar dengan wang plastik, daya beli mereka, semuanya barang datang ke Pulau Kokos, kemudian segala barangan keperluan memang buat sendiri. Mereka kata nak barang makanan dan sebagainya perlu dicari sendiri. Kalau ada pun kapal yang datang setelah beberapa bulan, kadang makanan tu pun dah tak berapa elok. Dan kemudian ada pula beberapa masyarakat Melayu Kokos ni dibawa kepada pulau yang berhampiran, yang mana pulau berhampiran ni ada orang putih yang bekerja di situ. Di situlah orang Kokos mula mendapat pendedahan mengenai wang. Dan itu yang mereka merasakan, mereka tertindas. Oh, mereka bekerja di Pulau Kokos bersusah payah, dibayar dengan wang plastik. Tetapi hakikatnya, Clooney Ross ini mendapat keuntungan dalam bentuk kewangan Australian dollar. Dan nilainya sangat besar. Mereka tahu
Sebab mereka berulang-alik antara Pulau Kokos ke Pulau Panjang itu menggunakan jogong. Dia ada pulau, ada kapal kapal atau sampan kecil dia. Dia berulang kerja ke sana dan dia nampak pendedahan. Dan ini merupakan salah satu faktor yang membawa kepada penentangan masyarakat Melayu Kokos. Mereka mahukan perubahan. Mereka kata sampai bila masyarakat mereka terus ditindas seperti ini, mereka tidak diberi peluang pendidikan dan sebagainya. Jadi ada seorang individu. Seorang individu ini yang tinggal di Pulau Kokos, yang mana individu ini merupakan individu yang sangat penting dalam membawa kesatuan di kalangan masyarakat Melayu Kokos untuk perubahan, untuk membawa perubahan kepada masyarakat Melayu Kokos. Dan individu ini saya tidak sempat bertemu dengannya kerana beliau telah meninggal dunia, tetapi saya dapat berjumpa dengan semua adik-beradik dia. Adik-beradik dia di Katanning, saya jumpa di Katanning dan juga isteri dia apabila saya menyambut hari raya di sana pada tahun 2014, saya menyambut hari raya di sana. Jadi saya sempat berjumpa dengan isterinya, iaitu Bilton Nikri. Nama, nampak nama pun tu yang saya kata tadi, nama pun, nama dia lebih kepada unsur-unsur orang putih lah, instead of nama-nama yang beridentitikan Melayu. Okey, jadi golongan yang mahukan perubahan ini dianggap sebagai penentang. Sebab Clooney Ross, dia akan memberikan satu ugutan. Okey, kalau kamu mahukan perubahan, kalau kamu nak sangat perubahan, kamu keluar dari Pulau Kokos ini dan kamu berenanglah. Maksudnya dia memberikan satu ugutan. Jadi ada setengah masyarakat Melayu Kokos di sana. Menurut informasi yang saya dapat, maklumat yang saya dapat, ada yang setengah daripada mereka ingin terus berada di bawah pentadbiran Clooney Ross. Bagi mereka dah cukup baik dah itu. Dan ada setengah kelompok pula yang mahu perubahan dan mereka menentang kepada apa yang telah dilakukan oleh Clooney Ross. Jadi mereka mahu keluar daripada Pulau Kokos. Bila saya tanya, tak sayang ke dengan Pulau Kokos tempat asal? Dia kata bukan tak sayang, tapi lebih mahukan perubahan yang penting untuk anak cucu dia. Sebab terutamanya perubahan dari segi penguasaan ilmu. Sebab di Pulau Kokos mereka dinafikan hak untuk mendapat pendidikan. Dan mereka pada ketika itu yang sudah mempunyai satu pandangan yang yang lain, pandangan yang besar lagi, mereka melihat pendidikan itu sangat penting untuk perubahan, malah untuk pengekalan, survival kelompok masyarakat Melayu Kokos. Okey, ekoran daripada konflik dalaman yang berlaku itu serta mahukan perubahan, terdapatlah masyarakat Melayu Kokos yang bermigrasi pula ke Pulau Christmas. Dia berdekatan dengan Pulau Kokos tadi. Kalau kita nampak ada Pulau Christmas, satu lagi Pulau Christmas, Christmas Island. Dan Christmas Island ini juga merupakan penempatan sebahagian daripada masyarakat Melayu Kokos. Ekoran daripada konflik tadi, konflik di Pulau Kokos. Jadi mereka nakkan perubahan dan mereka tidak terus keluar dari Pulau Kokos ke Australia. Mereka keluar dulu ke pulau yang berdekatan, iaitu Pulau Christmas. Kebetulan di situ adanya industri fosfat yang diusahakan oleh bangsa Inggeris jugalah di situ, dan akhirnya mereka pun membuat penempatan di situ. Jadi masyarakat Melayu Kokos ada dua penempatan sebenarnya, dari Pulau Kokos dan juga Christmas Island. Tetapi Kokos Island itu adalah merupakan penempatan asal masyarakat Melayu Kokos. Dan akhirnya dengan konflik yang berlaku semua ni, akhirnya pada tahun 1978, kerajaan Australia membayar sejumlah wang pampasan kepada John Cecil Clooney Ross, dan Pulau Kokos akhirnya diletakkan di bawah pemerintahan kerajaan Australia sehinggalah hari ini. Dan pada ketika itu orang Melayu Kokos diberi tiga pilihan, sama ada untuk terus kekal di Pulau Kokos ataupun berpindah ke tanah besar Australia. Malah ada yang dihantar kembali ke Sabah kerana mereka dimaklumkan nenek moyang mereka ini berasal dari North Borneo ataupun Sabah lah pada hari ini. Itu yang kita lihat hari ini, adanya masyarakat Melayu Kokos di Sabah. Saya tahu adanya masyarakat Melayu Kokos di sana, di Sandakan, di Tawau. Jadi mereka ini adalah asalnya memanglah dari alam Melayu, kemudian dibawa ke Pulau Kokos, dan kemudian apabila berlakunya politik seperti itu, Australia mengambil Pulau Kokos, masyarakat Melayu Kokos diberi pilihan. Jadi berlakulah pada 1970 itu bermulalah berlaku perpindahan besar-besaran
masyarakat Melayu Kokos dari Pulau Kokos ke penempatan baru di Australia Barat, antaranya ke Canning, Perth, Geraldton dan Port Hedland. Ini merupakan suatu situasi yang telah membawa satu perubahan yang besar kepada masyarakat Melayu Kokos. Bagi mereka yang tinggal di Pulau Kokos, mereka juga mempunyai satu perubahan dalam sosiopolitik, ekonomi dan sebagainya. Dan bagi masyarakat Melayu Kokos yang bermigrasi pula ke Australia, diberi status sebagai warga negara Australia, juga telah mengalami suatu proses perkembangan dinamika yang sangat besar sehingga membawa perubahanlah sebagaimana yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Melayu Kokos pada hari ini. Jadi Melayu Kokos yang bermastautin di beberapa daerah di Australia Barat ini setelah berhijrah dari Pulau Kokos dan juga Pulau Christmas dikenali sebagai, dikategorikan sebagai Melayu diaspora. Ini yang saya sebutkan tadilah kerana mereka keluar daripada alam Melayu. Okey. Okey. Saya punya kajian, sebenarnya PhD saya punya kajian lebih kepada masyarakat Melayu Kokos di Australia Barat, khususnya di Ketani. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada apa ni, peta yang saya kongsikan ini, okey, ini sebahagian daripada Western Australia. Okey, jadi sebagaimana yang saya nyatakan tadi, apabila berlakunya betul situasi pada tahun 78, Australia mengambil Pulau Kokos ini dan masyarakat Melayu Kokos diberi pilihan sama ada untuk terus berada di Pulau Kokos ataupun berpindah ke Australia Barat ataupun ada yang disarankan berpindah kembali semula ke Borneo, terutamanya di Sabah. Jadi kalau di Australia Barat ini antara tempat tumpuan masyarakat Melayu Kokos, ini antaranya lah Geraldton, Perth, okay, Ketanning, okay, dan Port Hedland. Ini merupakan antara tumpuan masyarakat Melayu Kokos apabila berhijrah dari Pulau Kokos ke Tanah Besar Australia. Okay, tumpuan saya lebih kepada Ketanning. Kenapa saya memilih Ketanning? Kerana Ketanning merupakan boleh dianggap sebagai Malay Kokos Settlement yang sangat-sangat teratur. Mereka telah bertapak di situ selama berpuluh tahun dan 50 tahun lebih kurang dan mereka pun telah melalui satu perkembangan. Dan yang lebih menarik lagi, di Ketanning ini saya dapat berjumpa dengan generasi awal yang berpindah dari Pulau Kokos ke Ketanning dan kemudian mereka sehingga kepada dah ada generasi yang keempat, bermula daripada mereka sebagai generasi pertama berpindah ke Ketanning sehinggalah mewarisi kepada generasi yang keempat yang ada pada hari ini. Dan masyarakat Melayu Kokos di Ketanning ini ada beberapa kategori, ada beberapa kumpulan. Ada yang datang secara langsung dari Pulau Kokos terus ke Ketanning dan ada yang dari Pulau Kokos ke Christmas Island, kemudian dari Christmas Island barulah ke Ketanning. Dan kelompok yang ketiga adalah sama ada daripada Pulau Kokos tadi ataupun Christmas Island. Kemudian mereka menetap di bahagian-bahagian lain seperti Port Hedland, Geraldton. Namun akhirnya mereka membuat keputusan untuk menetap di Ketanning. Ini ada tiga kumpulan masyarakat Melayu Kokos yang berada di Ketanning. Mereka berhimpun di sini dan mereka memilih ketua kalangan masyarakat Melayu Kokos sendiri. Dan yang lebih menarik lagi di Ketanning ini kita boleh kata seperti satu perkampungan Melayu di luar alam Melayu. Dan pengalaman saya berada di sana, saya tak merasa kikuk. Apatah lagi saya dapat melalui pengalaman berpuasa selama sebulan di sana, kemudian dapat berhari raya selama seminggu di sana. Rasa seperti berada di negara kita sendiri. Dikelilingi dengan orang Melayu yang masih kuat dengan budaya Melayunya. Dan yang lebih menarik ada konsep balik kampung di situ. Itu nanti kita akan lihat selepas inilah. Okey. Okey, Ketanning ini kalau lihat daripada perkataan ini adalah berasal daripada salah satu istilah masyarakat pribumi Australia yang bermaksud tempat pertemuan. Sememangnya tidak dapat dinafikan di Ketanning ini merupakan satu tempat pertemuan pelbagai etnik. Dan pengalaman saya berada di sana bukan saja orang Melayu Kokos di sana. Ya, dan mereka mempunyai pelbagai etnik di situ dari Cina, dari Afghanistan.
dan Nepal dan sebagainya, ada semua berada di sana. Sebab tu di Katanning ini setiap tahun mereka ada merayakan Katanning Harmony Festival, yang mana setiap kumpulan etnik ini akan berkongsi budaya tradisi mereka. Dan pada ketika ini juga masyarakat Melayu Kokos akan berkongsi budaya tradisi mereka kepada masyarakat tempatan di sana. Okey, dan Katanning ini terletak kira-kira 290 km dari Perth, Australia Barat. Satu perjalanan yang sangat menarik. Okey, pengalaman saya melalui perjalanan dari Perth ke Katanning. Jalan di sana, yang pertama dia menarik tu sebab tak ada tol. Meniriklah bagi saya kan, perjalanan 290 km tanpa ada tol, menarik bagi saya. Dan kemudian dikelilingi dengan pandangan yang sangat-sangat indah. Dikelilingi dengan pandangan yang sangat indah, terutamanya dengan ladang biri-birinya, dan kemudian daripada pokok kanolanya, ladang kanolanya, sangat cantik sebenarnya. Dan kalau kita dapat melalui perjalanan dari Perth ke Katanning itu. Okey, Katanning ini adalah merupakan kawasan utama kependudukan masyarakat Islam. Dan masyarakat Islam di Katanning ini dikatakan dari segi populasi 5 kali ganda lebih tinggi berbanding purata populasi keseluruhan masyarakat Islam. Jadi Katanning ini, bila orang sebut nama Katanning, ianya lebih dikaitkan dan ianya lebih sinonim dengan Islam. Kerana di Katanning ini masyarakat Islamnya adalah secara dominan, besar di situ. Maksudnya jumlah masyarakat Islam di Katanning adalah sangat besar. Dan dalam kalangan masyarakat Islam pula, masyarakat Melayu Kokos adalah kumpulan masyarakat Islam yang terbesar di sini. Dan ketua pun dipilih daripada kalangan masyarakat Kokos itu sendiri. Okey, ini merupakan sebahagianlah perkongsian saya dulu bersama dengan informan saya. Yang di sebelah kanan itu adalah arwah Haji Elias bin Khori. Telah meninggal dunia pada tahun 2018. Pada ketika itu keluarga angkat saya dari Katanning beraya dengan saya pula. Alhamdulillah, apa yang saya nak kongsikan di sini, dalam saya melakukan kajian PhD saya berkaitan dengan diaspora Melayu Kokos ini, bukan semata-mata untuk tujuan penyelidikan pengajian PhD saya. Yang lebih besar lagi saya nampak adalah ikatan silaturahim uhwah bersama dengan masyarakat orang Melayu Islam di bumi Australia. Dan rumah saya ni pernah dikunjungi oleh 2-3 keluarga orang Melayu Kokos yang mereka datang ke Malaysia, kemudian dia datang ke rumah saya, tidur rumah saya, makan rumah saya. Jadi dianggap sebagai sebahagian daripada keluarga, dan sampai hari ini alhamdulillah saya masih lagi, orang kata, berinteraksi, berhubung dengan mereka. Apatah lagi kita hari ini ada kemudahan, sentiasa buat video call, nak tahu tentang perkembangan semasa dan sebagainya. Jadi Haji Elias Khori ini merupakan salah seorang generasi awal, dari Pulau Kokos, migrasi masyarakat Melayu Kokos dari Pulau Kokos ke Katanning. Merupakan individu yang sangat penting dalam membawa kebersamaan masyarakat Melayu Kokos untuk berhijrah. Bersama dengan isterinya di situ, Hajah Jamilah Nonit. Mereka ini merupakan generasi yang pertama lah. Isterinya masih lagi ada dan keluarga. Jadi Haji Ilyas ini dan Hajah Jamilah ni mempunyai 4 orang anak. Seorang anaknya tinggal di Katanning, Hajah Elok. Sebab tu, okey, masyarakat Melayu Kokos ni mempunyai satu sistem panggilan. Kalau Haji Ilyas ini nama kepada individu ini, dan bila dia dapat anak, dia dipanggil sebagai Pak Elok. Dan bila Elok ni tadi, Elok tu anak dia, Elok tadi memperolehi cucu, dan akhirnya dia akan mendapat nama Wak Elok. Itu dia punya sistem panggilan lah masyarakat Melayu Kokos. Sebab tu kadang di kalangan mereka, mereka tak kenal, tak mengetahui pun nama asal ni sebagaimana tertera dalam sijil lahir mereka. Mereka lebih mengenali antara satu sama lain ni dengan panggilan nama Wak Hasan. Ni maknanya bapak kepada Hasan. Wak Elok, bapak kepada Elok. Wak Hanifah, maknanya anaknya bernama Hanifah. Jadi dipanggil sebagai Wak Hanifah. Jadi ini sistem panggilan yang ada dalam masyarakat Melayu Kokos lah. Yang masih lagi dikekalkan oleh masyarakat Melayu Kokos di Katanning, tetapi dalam kalangan generasi awal. Generasi terkini mereka dah tak mengekalkan sistem panggilan seperti itu. Masing-masing menggunakan nama
sebagaimana diberikan kepada mereka. Okey, gambar yang seterusnya ini merupakan individu yang cukup berperanan dalam menyatukan masyarakat Melayu Kokos di Ketani. Haji Alip Maidi. Bapanya Maidi itu, ini ibunya masih hidup, ibu masih hidup, ayahnya dah meninggal dunia. Ibunya Haji Amin Chel ni, generasi pertama. Ayah kepada Haji Alif ini pula merupakan individu yang sangat berperanan membawa penghijrahan orang Kokos dari Christmas Island ke Australia. Kalau tadi gambar yang sebelum tadi saya tunjukkan contoh tadi, Wak Elok tadi merupakan individu yang sangat berperanan dalam membawa penghijrahan orang Kokos dari Pulau Kokos ke Australia. Namun ayah Haji Alip ini merupakan individu yang sangat berperanan dalam membawa masyarakat Melayu Kokos berhijrah dari Christmas Island ke Australia. Dan hari ini Haji Alif ini merupakan individu yang sangat penting. Jadi bakat kepimpinan ayahnya itu saya nampak diteruskan oleh Haji Alif, merupakan imam dan bagi masyarakat Melayu Kokos yang ingin nikah dan sebagainya, jadi Haji Alif Maidin lah yang menjadi imam qadhi untuk menikahnya. Dan Haji Alif Maidin ini mendapat kursus dan sebagainya dari negara kita, di bawah JAKIM. Jadi dia pergi kursus dan sebagainya untuk mengendalikan jenazah, untuk urusan pernikahan, perkahwinan dan sebagainya. Malaysia menjadi tempat Haji Alif ini mendapat latihan. Dan isterinya ini juga merupakan masyarakat Melayu Kokos, orang Melayu Kokos, adik-beradik kepada golongan yang saya sebut tadi, Bilta Dikri tadi, yang banyak mainkan peranan dalam nakkan perubahan dalam masyarakat Melayu Kokos. Ini adik dia yang bungsu. Okey, Hajah Juti Dubni dan Haji Osman Ali. Ini juga ini anak kepada individu. Ini Haji Hajah Juti ini, ayahnya Dubni merupakan individu yang sama-sama mainkan peranan. Okey, dengan ayah kepada Haji Alif tadi untuk membawa masyarakat Melayu Kokos keluar daripada Pulau Kokos berhijrah ke Australia. Dan Hajah Juti ini pula peranan dia sangat besar. Sekarang dia sakit. Dah sakit dan tak lagi bertugas. Bertugas sebagai DJ di Radio Melayu Perth. Jadi Hajah Juti dan Haji Osman ini pula dia penempatannya tertumpu di Perth. Kalau tadi di Ketani. Tetapi mempunyai perkaitan yang sangat kuat dengan masyarakat Melayu Kokos di Christmas Island. Di Christmas Island. Okey. Jadi seterusnya kita nak lihatlah, kita dah lihat sedikit latar belakang masyarakat Melayu Kokos apa ni semua. Kita nak lihat apa dia antara pengekalan tradisi masyarakat Melayu. Bila kita sebut Melayu ni, apa lagi yang masih mereka kekalkan di benua Australia ni. Dan yang saya lihat yang paling utamalah sudah pasti dari segi pengekalan tradisi itu aspek pemakanan. Jadi pengalaman saya berada di sana tidak seperti berada di Australia, seperti berada di perkampungan Melayu. Kerana pengekalan tradisi dari segi makanan itu sangat-sangat ketara. Dan salah satu makanan tradisi masyarakat Melayu Kokos yang saya jumpa apabila saya tinggal bersama dengan mereka adalah terasi. Dia punya sebutannya terasi. Itu dia punya pronunciation, dia punya Melayu Kokos punya term. Terasi. Belacan sebenarnya. Dalam bahasa kita terasi kan. Makanan yang sumber asasnya belacan dicampur dengan cili dengan telur. Jadi dia ada cara dia kemudian digoreng. Kita belacan selalu tak goreng. Buat sambal belacan tumbuk dengan cili makannya perasam dia makan. Dia digoreng. Digoreng kemudian dimakan biasanya dengan nasi putih lah. Nasi putih panas-panas. Kebetulan saya pergi musim sejuk lah. Memang ini lauk yang paling best lah. Dan saya belajar buat ni. Dan bila keluarga angkat saya datang ke rumah saya tu, saya cuba buat. Dia kata, dah dapat dah tu, skill tu dah ada dah tu, dia kata. Okay, okay, jadi terasi ni memang merupakan antara makanan yang masih lagi menjadi orang kata, perhatian lah masyarakat Melayu Kokos. Sampai generasi terkini ni masih lagi mereka suka. Kalau makanan tradisi, saya tanya apa makanan tradisi yang dia tahu dan dia masih suka, mereka akan sebut terasi ini.
Sebagaimana dinyatakan oleh informan saya, seorang wanita berumur 67, bila dikata terasi ni memang, dia kata memang, apa dia kata, memang saya tak dapat banyak buat yang biasa orang kokos dulu-dulu buat, tapi saya tetap nak makan cara Melayu. Saya rasa Melayu bila dapat makan makanan Melayu. Dia tak dapat nafikan ya, bila bersosialisasi dengan masyarakat tempatan, makanan masyarakat tempatan itu sedikit sebanyak telah mempengaruhi kepada cara pemakanan mereka. Tetapi walau bagaimanapun mereka tetap mahukan makanan Melayu ini. Okey, yang kedua siput gonggong. Siput gonggong dipanggil. Ia merupakan sejenis makanan laut yang mudah didapati di sepanjang perairan Pulau Kokos. Dan hari ini masyarakat Melayu di Ketening, mereka masih lagi boleh memperoleh sumber ini daripada keluarga mereka di Pulau Kokos. Sebab orang Melayu di Pulau Kokos, mereka mendapat keistimewaan, boleh berulang ke Australia, diberi tiket penerbangan dan sebagainya. Kalau mereka nak apa tu travel dari Australia, dari Pulau Kokos ke Australia. Jadi selalunya, kebetulan macam saya datang pada tahun 2014 tu, 2015, saya berhari raya berpuasa di sana. Mereka dapat daun kelapa untuk dianyam membuat ketupat itu, itu semua dibawa dari Pulau Kokos. Jadi sangat menariklah, hari raya pun dapat makan ketupat, rendang, sama seperti mana kita biasa makan di sini. Okey, siput gonggong ni merupakan salah satu makanan tradisi masyarakat Melayu Kokos. Jadi antara informasi yang mengatakan ia adalah makanan lama, benda yang boleh ingatkan budaya asal dan diri dia, dia kata. Sebab dia merupakan suatu sumber makanan yang paling mudah didapati di Pulau Kokos. Dan bila dia dapat makan ni, walaupun dia dah migrate ke Ketening, dah berhijrah ke Australia, dan dia masih mencari makanan ini, dan bekalan ini tidak terputus kerana adanya apa tu, bekalan yang diperolehi daripada rakan-rakan, daripada sahabat, daripada saudara maranya yang masih berada di Pulau Kokos. Tapi di frozen kan lah, tinggal isinya saja. Dan kemudian mereka buat sup, mereka buat keropok. Keropok agak masin sedikit lah saya rasa dia punya keropok gonggong ni. Okey, pengakalan tradisi seterusnya dari segi perayaan Hari Raya, Aidilfitri, Aidil Adha dan juga sudah pastinya yang saya tahu adalah perarakan Maulidur Rasul. Saya tak berkesempatan bersama-sama mereka dalam berarak apabila mereka merayakan perayaan Maulidur Rasul, tetapi saya selalu mendapat update info daripada mereka. Mereka hantar gambar dan sebagainya. Okey, pengakalan tradisi dari perayaan, saya berkesempatan menyambut perayaan Aidilfitri di sana, dan kita sedia maklumlah Aidilfitri ini adalah manifestasi daripada ajaran agama Islam. Perayaan Aidilfitri masih disambut secara meriah di Ketening, malah anak-anak Melayu Kokos yang telah berhijrah keluar dari Ketening akan pulang ke kampung untuk sama-sama meraikannya. Itu yang saya katakan dari awal tadi, Ketening ini merupakan suatu hubungan yang sangat signifikan dengan masyarakat Melayu Kokos. Mereka anggap Ketening ini kampung mereka. Malah ada di kalangan anak-anak Melayu Kokos yang telah keluar dari Ketening, mereka dah bekerja di Port Hedland, Broome, Perth, Surrey, Albany, ini semua kawasan yang berdekatan dengan mereka dan jauh juga daripada mereka. Bila raya je mereka akan datang balik ke Ketening. Wajib, dia kata rasa raya lebih seronok berada di kampung. Dan kampung bagi mereka itu merujuk kepada Ketening. Jadi pagi raya dimulakan dengan solat sunat Aidilfitri, dan mereka akan bermaaf-maafan di masjid, menangis-nangis. Pertama kali saya tengok, saya berpeluang melihat kepada situasi tersebut, dapat solat hari raya Aidilfitri di masjid di Ketening. Kemudian selepas solat Aidilfitri, mereka akan bermaaf-maafan di masjid, dilakukan di masjid. Kemudian mereka akan menangislah. Saya nampak dah macam pesta menangis pula pada ketika itu. Selepas itu beramai-ramai pula mengunjungi pusara. Ini memang dah menjadi kebudayaan mereka, kelaziman mereka. Dan selepas itu mereka akan ziarah menziarahi kaum kerabat, sahabat handai dan sebagainya. Dan malamnya itu mereka ada parti raya. Disebut sebagai parti raya, iaitu majlis hari raya. Jadi saya kongsikan sedikit pengalaman saya berada di sana ketika menyambut Aidilfitri. Nampak persediaan untuk menyediakan makanan perayaan Aidilfitri pun, saya rasa kita di Malaysia pun dah tak guna kayu api. Mereka di sana masih menggunakan kayu api untuk masak makanan mereka. Ini penyediaan. Ini isteri kepada Bilton Nikri tadi yang saya sebutkan tadi.
Kak Maida. Jadi dia menyediakan ketupat untuk dimasak. Okey. Dan mereka mempunyai satu lagi budaya iaitu berbuka puasa akhir Ramadan. Berbuka puasa secara beramai-ramai. Sebab pada waktu ini, akhir Ramadan ini semua ahli keluarga yang dari jauh ke dari dekat dah balik. Dan yang paling jauh saya jumpa hari itu adalah daripada Port Hedland. Okey, kemudian yang sekitarnya lah daripada Banbury ke Albany, dia akan balik ke Katanning menyambut hari raya di situ. Akhir Ramadan mesti dah sampai. Jadi malam raya itu mereka, jadi akhir Ramadan tu untuk berbuka puasa kali terakhir. Jadi juadah yang dia masak tadi dia akan makan. Disajikan, dan ini sudah menjadi tradisi masyarakat Mayikokos berhimpun seluruh ahli keluarga sama ada yang jauh dan dekat, dan kemudian diadakan majlis tahlil ringkas diikuti dengan bertakbir dan seterusnya menikmati juadah. Dan kemudian kaum lelaki pula mereka akan pergi bertakbir dari satu rumah ke satu rumah. Ini suami saya berpeluang lah. Sebab suami saya ikut saya buat fieldwork ketika itu. Jadi suami saya berpeluang mengikut masyarakat Melayu Kokos bertakbir dari satu rumah ke satu rumah. Yang saya kira kita di Malaysia pun pada hari ini budaya amalan seperti ini pun dah tak lagi diamalkan. Kalau ada mungkin di kawasan-kawasan kampung, kawasan pedalaman. Ini suasana selepas solat Aidilfitri. Ini dikatakan mereka bersalam-salaman, bermaafan. Ini gambar saya bersama dengan keluarga angkat saya di hadapan masjid di Katanning. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi Katanning, saya rasa kita tak akan sesat. Pada ketika awal saya sampai dulu, pada ketika itu belum ada Waze. Tak ada Waze, tak ada Google Map, tak ada. Sebelum datang tu dah cari dulu di internet di mana Katanning ni. Kemudian save dalam handphone pada ketika, sebab pada ketika tu smartphone tak seperti pada hari ni. Jadi kita save saja lokasinya, lepas tu kita boleh refer. Jadi bila saya sampai ke Katanning pada ketika itu waktu menghampiri maghrib, dan tahu ada di masjid tapi tak tahu nak arah ke masjid bagaimana. Jumpa dengan masyarakat orang putih di situ, berkulit putih di situ, kita just hanya melontarkan pertanyaan saja. Di mana letaknya masjid? Jadi mereka akan tunjukkan arah di mana masjid. Mereka tahu. Maknanya mereka dah hidup bersama dengan masyarakat Melayu Islam di sana, dan mereka tahu adanya masjid di situ yang tempat kumpulan masyarakat Islam, masyarakat Melayu Kokos beribadat di situ. Dan kita tak akan rasa, kita rasa selamat sebenarnya apabila berada di sini. Sebab memang masyarakat di sini saling menghargai antara satu dengan yang lain, mengakui keistimewaan, kepelbagaian yang ada, dan mereka hidup secara harmoni. Jadi tidak ada sebarang masalah di sini. Okey, dan kemudian ini gambar ketika selepas solat hari raya Aidilfitri lah, mengunjungi pusara. Memang menjadi mereka punya budaya mereka, dan kerana itulah masyarakat Melayu Kokos yang dah keluar dari Katanning, mereka kembali semula ke Katanning semata-mata untuk menyambut hari raya ni, terutamanya kerana adanya pusara ahli keluarga mereka yang telah pergi meninggalkan mereka. Okey, dan seterusnya pengekalan budaya orang Kokos yang paling saya nampak menarik adalah seni ukir orang Melayu Kokos. Ini Pak Brahma, merupakan keluarga angkat saya tadi yang saya tunjuk gambar di luar masjid di Katanning. Okey, merupakan seorang individu yang sangat berkemahiran memancing dan kemudian mengukir. Ini antara ukiran yang dilakukan oleh Pak Brahma. Ini adik-beradik dengan Bilton Nikri tadilah, individu yang sangat berperanan dalam membawa keluar orang Kokos dari Pulau Kokos. Yang saya sebut dia dah meninggal, cuma adik-beradik dia saya jumpa. Jadi saya kebetulan tinggal menetap bersama dengan beliau. Dan Pak Hassan ini pula merupakan bapa saudara kepada Pak Brahma. Mereka duduk sekampung ni semua ada pertalian darah lah sebenarnya. Macam orang Melayu tinggal di kawasan luar bandar kan, di kawasan kampung-kampung dulu. Kalau di Batu Pahat contohnya, dalam satu kawasan parit gitu, parit Jawa ke parit apa, parit Sulung, semua ada kaitan pertalian darah di antara satu dengan yang lain. Jadi begitu juga masyarakat Melayu Kokos di Katanning. Mereka ada pertalian darah. Jadi Wak Hassan ini memang merupakan generasi awal yang datang ke Katanning. Wak Sari pun telah meninggal dunia, Al-Fatihah buatnya. Berhijrah dari Pulau Kokos, kemudian ke Port Hedland, barulah menetap di Katanning. Arwah mempunyai sijil pertunangan ketika mula berhijrah di Katanning.
Kerja ukir seperti ini sememangnya adalah sebahagian kemahiran orang Kokoh. Sebab itu mereka mahir membuat kapal mereka yang dikenali sebagai jogong tu. Yang digunakan kalau di Pulau Kokos, bila hari raya mereka ada perlumbaan kapal jogong itu dan mereka buat sendiri. Malah orang Kokos dikatakan mampu membuat perahu kecil yang dikenali sebagai jogong. Namun kemahiran ini semakin terhakis dalam kalangan generasi muda kerana faktor apa? Ketiadaan sumber. Sebab selalunya ini menurut Pak Brahma ni ketika dia nak berpindah dari Pulau Kokos ke Tanning, pakaian dia pun dibuat satu, kalau kita letak dalam beg luggage tu kan, dia buat satu kotak daripada kayu. Saya berkesempatan tengok, melihat kepada kotak tersebut yang dibawa. Dia kata inilah merupakan apa kata, dia kata tempat penyimpanan barang-barang saya ketika saya keluar dari Pulau Kokos. Jadi pada hari ini kemahiran di kalangan generasi muda sememangnya sudah hilang. Yang pertama kerana sumber. Jadi bagi saya apabila mereka berhijrah itu sendiri keluar daripada Cocos Island itu, ketiadaan sumber itu memberi kesan yang sangat besar untuk kelestarian identiti mereka sebab mereka dah tak ada sumber itu untuk lakukan. Okey, jadi secara rumusannya terdapat banyak faktor yang membawa kepada pengekalan identiti budaya masyarakat Melayu Cocos. Pertamanya proses sosialisasi dalam sebuah institusi kekeluargaan. Jadi keluarga banyak mainkan peranan lah saya melihat. Ibu bapa perlu memberikan pendedahan awal, menunjukkan, mengamalkan budaya Melayu itu. Dan saya melihat dalam kalangan masyarakat Melayu Kokos di Ketening, sekiranya berlaku, saya melihat generasi hari ini, perkahwinan antara Melayu Kokos dengan Melayu Kokos dari Sabah. Saya jumpa sebuah keluarga ini. Mereka berjaya mengekalkan budaya tradisi ini. Namun ada pula saya melihat perkahwinan antara Melayu Kokos, sesama Melayu Kokos, ini generasi hari ini. Kalau generasi awal tak dapat dinafikan, mereka berjaya mengekalkan tradisi mereka, budaya mereka. Generasi hari ini, generasi terkini, sekiranya berlaku perkahwinan antara Melayu Kokos dan Melayu Kokos, selalunya budaya itu tidak dapat dikekalkan. Kerana mereka telah disosialisasi dengan persekitaran dan mereka dah mendapat pendidikan dan mereka dah mendapat pendedahan daripada dunia yang tidak lagi orang kata berpaksikan kepada budaya tradisi Melayu itu. Okey, jadi kerana itu kalau saya melihat peranan institusi kemasyarakatan juga sangat penting. Dalam konteks masyarakat Melayu Kokos di Ketening, peranan Kesatuan Melayu Kokos Ketening yang diketuai oleh Haji Alip Maidi tadi banyak menyumbang kepada kelestarian identiti budaya mereka, merancang aktiviti tahunan untuk memberi pendedahan kepada generasi muda. Jadi yang penting saya melihat keberadaan masyarakat Melayu Kokos di bumi Kangaroo sangat-sangat besar peranan dan sangat-sangat besar sini. Sangat-sangat apa orang kata signifikannya sangat besar kepada pengekalan untuk memberi petunjuk bahawa adanya masyarakat Melayu itu di luar daripada alam Melayu. Kita tak dapat nafikan mereka juga melalui proses apa tu orang kata cabaran dan ujiannya, namun selagi mereka ada satu iaitu nilai daripada ajaran Islam itu mereka pegang, saya sangat yakin identiti Melayu itu dapat dikekalkan walaupun di mana mereka berada. Kerana kita sedia maklum budaya Melayu itu terbentuk daripada dua elemen iaitu agama Islam dan adat tradisi. Seperti kalau ini dia punya pakaian masyarakat Melayu Kokos ketika menarikan tarian mereka melenggok. Ini adalah budaya mereka. Dan yang penting lagi adalah dari ajaran agama Islam itu. Ini merupakan satu perkara yang perlu diberi perhatian dan sememangnya menjadi perhatian utama di kalangan generasi awal masyarakat Melayu Kokos di Ketening, supaya generasi-generasi yang baru ini terus kekal dengan agama Islam ini, dengan amalan ajaran agama Islam ini, kerana ia adalah merupakan penyumbang, faktor utama kepada penyumbang kelestarian identiti Melayu Islam Kokos di sana. Okey, saya rasa itu saja pembentangan saya, perkongsian saya untuk hari ini. Tuan Musashah, terima kasih di atas kesudian untuk mendengar sedikitlah perkongsian dari saya. Terima kasih Puan Sri Rahayu di atas perkongsian yang cukup istimewa dan cukup padat dan cukup bermakna ya.
Ini salah satu ilmu yang barulah untuk saya, terutamanya lah tentang masyarakat Melayu Kokos. Cuma nak tanya puan, kalau Ya. itu lagu raya Melayu ke lagu raya macam mana tu? Ada ke lagu? Lagu raya memang dia banyak mengambil daripada lagu raya dari Malaysia. Oh, okey. Mereka memang menjadikan Malaysia sebagai rujukan mereka lah, rujukan Rujukan. daya mereka. Yes. Jangan terperanjat Puan Musasyah, hari raya orang Melayu kokos shopping di Malaysia. Oh, right. Ya, yeah, mereka memang berhari raya Belilah di semua Malaysia, ya? Eh? Shopping, berhari raya semua di Malaysia. Itu yang saya sebutkan tadi, adanya keluarga angkat saya tu datang dan sebagainya. Sebab mereka shopping di sini. Oh, baik, baik, baik. Ya. Dia hantar dia memang bahasa Melayu ataupun dia gunakan bahasa Inggeris? Okey, masyarakat Melayu Kokos ni kalau di kalangan generasi awal, mereka ada bahasa mereka sendiri, dialek mereka sendiri. Dialek ke? Yes, mereka ada dialek mereka sendiri. Tapi apabila mereka bercakap dengan orang Melayu luar, mereka akan cuba menggunakan bahasa Melayu standard. Baik, baik, baik. Di kalangan generasi muda pula, bahasa dialek mereka ni mereka dah tak boleh langsung untuk menutur, tetapi mereka boleh faham sedikit-sedikit. Dan kalau dengan kita orang luar, orang Melayu luar, bila kita datang, mereka cuba bercakap dalam bahasa Melayu standard. Tetapi interaksi, komunikasi antara sesama mereka, mereka lebih banyak menggunakan bahasa Inggeris. Baik, baik. Okay, untuk itu, KD mungkin boleh teruskan untuk sesi soal jawab kalau ada apa-apa nanti. Silakan KD. Okey, terima kasih kepada Tisha. Jadi kita buka pada penonton yang ditanyakan soalan, boleh kan chat ataupun boleh terus apa hantarkan pertanyaan ruang ini. Silakan kepada semua peserta. Okey. Okay. Kalau tak ada persoalan, jadi kita akan dengar. Kita teruskan. Okay, Assalamualaikum, Puan Sri Rahayu. Ya. Terima kasih untuk pembentangan yang menarik. Okay, saya cuma ada sikit soalan je. Macam sepanjang pengamatan dan juga pemerhatian daripada Puan, ada tak mungkin figure-figure orang Melayu Kokos dalam sepanjang sejarahnya kat sana? Mungkin ulama ke atau pentadbir atau wakil rakyat ke atau sesiapa dalam konteks masyarakat di sana sampai sekarang lah, daripada awal perintahan dulunya. Okay, itu saja, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Ahmad Fatin di atas soalan yang telah dilontarkan. Saya terus jawab ya, KD ya? Terus jawab kan? Okey, sepanjang pengamatan saya berada di sana, kerana dari segi amalan agama ini, di Ketening dulu, mereka ini mempunyai suatu keadaan, mereka ini berpecah kepada tiga kelompok. Satu kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang kedua kepada Pergerakan Al-Arqam, yang ketiga kepada suatu gerakan apa tu yang daripada Indonesia. Jadi mereka ada tiga kelompok seperti ini, dan berasaskan kepada pengalaman saya berada di sana, satu kelompok yang berpegang kepada fahaman satu ajaran daripada Indonesia ini, selepas mereka sembahyang berjemaah bersama-sama, kemudian mereka akan berkumpul di belakang masjid dan mereka akan membuat mereka punya zikir. Jadi ia tidak disertai oleh mereka dari Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan juga kumpulan Al-Arqam pula. Al-Arqam ni dibawa oleh masyarakat dari Malaysia sebenarnya yang membawa pengaruh ini ke sana. Jadi kalau saya nak katakan ulama yang besar di sana, tiada satu nama lah dalam kalangan mereka yang bila kita boleh kita kategorikan sebagai ulama yang menjadi sebagai satu sumber apa tu kebanggaan bagi masyarakat Melayu Kokos. Tetapi saya tak dapat nafikan peranan Haji Alip Maidi tadi. Haji Alip Maidi ini kalau saya lihat merupakan seorang individu yang sangat berusaha untuk menonjolkan identiti Melayu Kokos itu sebagai figure yang boleh menjadi contoh. Dan kalau saya lihat, dia bukan saja bertindak sebagai imam, kemudian dia mengusahakan kafenya yang tersendiri, dan kafenya ini menjadi tempat pertemuan masyarakat pelbagai
bangsa yang ada di Ketening dan dia perlu menonjolkan nilai norma budaya Melayu Kokos dengan adanya kafe ini itu. Dan bila saya tanya pun memang bila saya interview dia memang salah satu faktor kenapa dia orang kata bersungguh untuk membuka perusahaan sebut membuka kafe itu sebab dia nak meletakkan, nak menunjukkan kepada masyarakat bahawa masyarakat Melayu Kokos ini boleh berjaya sebenarnya. Dan dia cuba tunjukkan kemudian dia mendidik anak dia. Dan di kalangan masyarakat Melayu Kokos di Ketening yang saya lihat, anak-anak Haji Alif Maidi inilah yang mendapat perolehan pendidikan hingga ke peringkat universiti. Anak dia semua adalah graduan daripada universiti-universiti di Australia. Jadi menjawat jawatan yang profesional lah di sana. Jadi dia cuba untuk memberikan, dia kata dia cuba nak berdakwah kepada masyarakat Melayu Kokos yang lain melalui apa dia kata akhlak dia dan melalui apa yang ditunjukkan dalam ciri yang diberikan dalam keluarga dia. Jadi kalau satu nama, satu figure yang besar saya tak nampak, tetapi Haji Alif Maidi ini malah dia telah dilantik menjadi sebagai wakil dalam dia punya syaya dia di sana. Jadi merupakan suatu pengiktirafan kepada masyarakat Melayu Kokos kerana pemilihan ahli di dalam lembaga tersebut adalah melalui undian. Jadi maksudnya masyarakat di situ menerima dan mengakui ke orang kata apa kepimpinan yang ada pada yang ada dalam yang ditunjukkan dalam diri apa Haji Alif Maidi tadi. Jadi kita lihat yang saya nampak dia merupakan seorang individu lah yang boleh dianggap sebagai satu tokoh yang boleh disebut Melayu Kokos di Ketening boleh dilihat peranan dia dan sumbangan yang sangat besar. Assalamualaikum Pak Sri. Saya Muhammad Ali Ubakar daripada Pusat Kebudayaan. Saya nak tanya macam dekat sana tu macam silat ataupun warisan-warisan budaya Melayu kat sini adakah sama? Sana masih aktif lagi ke macam macam ni tarian ke Melayu zapin ke apa contohlah macam adalah macam keris warisan kita ada sana masih dikekalkan lagi ke macam mana? Itu saja soalan saya. Okey, terima kasih. Yang saya nampak dari segi kalau tarian mereka punya tarian mereka tersendiri iaitu tarian melenggok yang dipengaruhi oleh tarian Jawa dan tarian dansa. Kalau lihat dalam slide ni saya yang terakhir tadi ada kanak-kanak Melayu Kokos memakai pakaian tradisi mereka dan selalunya pakaian tradisi ini dipakai ketika mereka menarikan tarian yang sebagai mereka sebut sebagai dansa. Tetapi tarian ini lebih dipengaruhi oleh tarian Scottish. Cumanya diubah suai dari segi pakaian itu dipakai kain sarung. Tetapi dari segi kalau kita lihat dengan warna-warna, dengan coraknya, dengan pattern itu menampakkan lebih kepada Scottish punya pengaruh. Tetapi melenggok mereka punya tarian melenggok. Dan tetapi tarian melenggok itu kalau saya lihat dan saya bertanya dan saya lihat ini kerana kebetulan bila saya menyambut perayaan hari raya di sana, mereka ada parti raya tu. Generasi awal ni dia akan mempersembahkan tarian melenggok itu. Jadi ianya tidak ditarikan oleh generasi muda. Yang saya nampak ia lebih nak dilakukan dalam kalangan generasi awal. Keris dan sebagainya saya tak nampak. Keris saya tak nampak ianya menjadi sebahagian daripada apa alat persenjataan. Mungkin di kalangan mereka yang tinggal di Pulau Kokos. Kerana saya punya fokus ni Melayu Kokos di Ketening. Mereka yang tinggal di Pulau Kokos, yang ini saya pun tak dapat nak pastikan lah keadaannya sebab saya tidak membuat di sana, kajian di sana, penumpuan di sana. Okay, tetapi kalau dari segi tarian, mereka ada tarian mereka melenggok pengaruh daripada tarian Jawa, maknanya asli kita lah orang Melayu lah. Maksudnya kita alam Melayu lah melenggok itu. Masih lagi dilakukan tetapi di kalangan generasi awal. Dansa, ianya dilakukan. Ada usaha dilakukan untuk dikekalkan oleh generasi terkini. Sebagaimana yang gambar yang saya tunjukkan di situ. Okey, kalau dalam aspek keris tadi memang tak ada persilatan. Silat yang dipersembahkan, saya berkesempatan menghadiri satu majlis perkahwinan. Tetapi di Perth. Tetapi dalam kalangan masyarakat Melayu Kokos, tetapi di Perth lah.
silat itu dipersembahkan lebih kepada silat untuk tujuan persembahan tersebutlah. Bukan untuk sebagai satu seni pertahanan diri sebagaimana yang menjadi budaya masyarakat Melayu kan, silat adalah seni pertahanan diri. Dia lebih digunakan untuk persembahan dalam upacara perkahwinan. Okey, Cik Ali, itu saja saya dapat bantu. Okay, kita buka lagi pada persoalan. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Pertama sekali saya ucapkan tahniah dan syabas mewakili rakan-rakan saya kepada Puan Sri Rahayu ya. Kami daripada FEM ni semua mendengar apa dan juga daripada jabatan lah mendengar pementangan yang cukup menarik ini. Okey, soalan saya berkenaan dengan generasi muda. Baru sekejap tadi Puan Sri ada menyatakan bahawa apabila berlakunya perkahwinan di antara sesama generasi muda masyarakat Kokos ini, mereka agak kurang dari segi pengekalan budayanya. Soalan saya, apakah punca kepada ataupun faktor-faktor menyebabkan kurang pengekalan kepada budaya tersebut? Dan yang kedua, apakah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat Melayu Kokos di Kataning lah, khususnya mungkin ketua masyarakat itu Haji Ayib untuk memastikan bahawa kelangsungan budaya bagi generasi muda akan datang. Sebab kita risaulah budaya ini mungkin akan pupus bila berlakunya generasi keempat, kelima nanti. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Dina, kini rakan dari jabatan saya ni. Okey, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, sememangnya lah kerisauan yang kita nampak terutamanya sesama mereka di kalangan generasi masyarakat Kokos, terutamanya dalam kalangan generasi awal terhadap generasi hari ini adalah dari segi pengekalan budaya tradisi itu. Dan saya nyatakan tadi hasil kajian saya dan yang saya perolehi, sekiranya perkahwinan itu antara Melayu Kokos di Kataning dengan Melayu luar daripada Kataning ataupun luar daripada Australia, luar Australia, pengekalan budaya itu dapat dilakukan. Tetapi di kalangan sesama mereka, pengekalan budaya ini ada masalahnya di sini. Dan antara faktor yang kita nampak adalah sudah pasti faktor sosialisasi. Mereka telah mendapat pendedahan, mereka dah dapat pendidikan, mereka dah bersosialisasi, berinteraksi, malah rakan-rakan sekerja mereka, rakan-rakan sosial mereka, mereka bukan hanya lagi memilih di kalangan orang Melayu Kokos sahaja, mereka dah berinteraksi dan terdedah dengan masyarakat tempatan, masyarakat bukan Melayu Kokos di situ. Dan kalau saya melihat, kerana perubahan dari segi ini, proses sosialisasinya, proses pendidikannya, generasi kini world view mereka, pandangan mereka, pemikiran mereka sudah berubah. Contoh kalau saya bertanya kepada mereka, saya buat focus group discussion, perlukah, pentingkah identiti Melayu Kokos ini kepada mereka? Majoriti mengatakan tak perlu, tak penting. Apa pentingnya Melayu Kokos itu? Mereka lebih nampak mereka ini telah diiktiraf sebagai warga negara Australia, Australian citizen. Dan dikata selain daripada warga negara Australia, yang pertama dan penting itu identiti mereka sebagai seorang Muslim. Muslim Australian itu lebih besar bagi mereka instead of Melayu Kokos. Tapi ada, masih ada lagi di kalangan mereka, sebab tu saya melihat ibu bapa perlu memainkan peranan kemasyarakatan, institusi kemasyarakatan sebagaimana yang saya nyatakan tadi, Tuan Haji Alip Maidi tadi, melalui Persatuan Melayu Kokos di Kataning. Apa yang dilakukan, yang saya lihat, apa yang dilakukan oleh Tuan Haji Alip Maidi, cuba untuk membawa sama generasi muda dalam kepimpinan di bawah Persatuan Melayu Kokos Kataning. Mereka bawa sama generasi muda. Dan kemudian sekiranya ada aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kebudayaan Melayu itu, Haji Alip Maidi ini akan memberikan tanggungjawab kepada generasi muda. Contoh macam itu saya sebut bersama dengan mereka dalam parti raya itu, iaitu malam raya mereka akan sambut hari raya, mereka akan menari, pasang lagu raya, bawa masing-masing, sistemnya adalah secara potluck, masing-masing bawa makanan dari rumah.
kemudian menikmati jamuan di situ. Jadi segala urusan diserahkan kepada generasi muda. Urusan untuk menjayakan parti malam raya itu diberikan kepada generasi muda. Dan kemudian saya juga melihat apa yang Haji Alif Maidi lakukan melalui Persatuan Melayu Kokos di Ketening. Contohnya, mereka berikan tanggungjawab kepada generasi muda tadi. Generasi muda tadi perlu merakamkan aktiviti-aktiviti kebudayaan dikongsikan dalam media sosial. Sebab kita tahu generasi muda ni dia dekat dengan media sosial. Interest mereka lebih kepada media sosial. Jadi kerana itu, mereka ni diberikan tanggungjawab untuk mewar-warkan, untuk berkongsi budaya tradisi Melayu Kokos ini melalui media sosial. Jadi ini memang saya nampak telah dilakukan oleh Persatuan Melayu Kokos Ketening di bawah kepimpinan Haji Alif Maidi. Dan sememangnya ia menjadi suatu kebimbangan lah di kalangan masyarakat generasi awal masyarakat Melayu Kokos. Terutamanya dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Dan saya melihat kadang-kadang di kalangan nenek-nenek bila datang ke masjid ketika solat terawih saya bersama kan. Jadi cucu dia ni ada yang datang daripada luar Ketening. Dah sukar nak bercakap bahasa Melayu. Jadi dia akan cuba juga, paksa juga cucunya ini untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Satu daripada awal tadi rumusan saya kata pertama peranan keluarga. Keluarga sangat perlu memainkan peranan. Dan yang kedua, sebagaimana saya nyatakan tadi lah, melalui institusi kemasyarakatan dan bagi masyarakat Melayu Kokos di Ketening di bawah Persatuan Melayu Kokos Ketening. Itu yang saya dapat kongsikan lah tadi lah. Okay, terima kasih kepada penonton yang memberikan soalan dan sekali lagi saya berterima kasih kepada Sri yang sempat insyaAllah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Sri sebab kerana sendiri berkongsi detail berkaitan dengan topik tadi lah dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan anak-anak ini. Jadi Puan Sri, Dr. Nanti kami akan jemput lagi sekali lah dengan seperti yang lain insyaAllah. Tapi pada penonton yang dah berikan komentar telah pun buat naik lah dalam sistem latihan hanya untuk sebagian saja lah. Jadi kita ini untuk sesi ini insyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.